tentang Nur Piwik Hotel atau Nur Piwik Star Hotel sebenarnya, mungkin judulnya kurang ya. Jadi bisa sendiri. Jadi di sini kita akan menjabarkan atau kita akan memberikan penjelasan gambaran seperti apa Nur Piwik Star Hotel itu. Jadi ketika Mbak atau mungkin ibunya sendiri mau main ke tempat kami, jadi udah tahu harus siap dana berapa dan mau menggunakan fasilitas apa seperti itu. Jadi ya, ya, jadi Nur Piwik Hotel Star terletak di Bandung, tepatnya di Jalan Raya Lembang nomor 100 Ciredug, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang menawarkan keindahan pegunungan yang sekitarnya menakjubkan dan memberikan pesan tersendiri untuk pengunjungnya. Jadi sudah ada gambaran ya, berarti view-nya di sana adalah view pemandangan pegunungan. Jadi dia mengembangkan rancangan yang berbeda, unik dan sangat minimalis dan mungkin gampang sekali ya untuk kita misalnya refreshing, kita lagi penat atau apapun, kita bisa main ke Star Hotel di sana. Jadi bisa yang stres atau mungkin sibuk karena pekerjaan bisa main ke sana ya. Karena di hotel kami memberikan keunikan di setiap ruangan, di setiap lobi atau yang dilengkapi dengan misalnya ada yang bawa anak, di sana juga ada arena bermain anak. Bukan arena ya, sejenis tempat di ruangan yang di sana bisa untuk bermain anak. Nah, jadi juga bisa bermain. Ibu slide-nya. Oke. Nah, selanjutnya visi dan misi dari Nur Piwik Hotel Star atau Nur Piwik Star Hotel, sorry kembali. Jadi visinya di sini dengan pendirian hotel Nur Piwik Star disertai arena pegunungan, kami memberikan fasilitas yang terbaik sehingga pengunjung menikmati keindahan alam yang serasa di surga dunia. Wow, surga yeah. dunia ya. Gak kebayang nih kalau misalnya pernah ke sana. Tapi surga dunia. Surga dunia saya. Kalau ya, jadi kalau jadi ini kita memberikan pelayanan yang benar-benar sangat menarik. Gitu. Surga dunia. Wah, kayak apa ya? Kalau kita nanti main ke sana, ya kalau mungkin. Yang benar-benar ingin membuang rasa lelahnya, ayo ke sana. Anda akan merasakan nikmatnya surga dunia ya. Dan misinya juga menjadikan Star Hotel sebagai hotel tujuan untuk pariwisata bagi bangsa di Bandung, serta dengan harga yang terjangkau, tempat yang mudah dijangkau dan memberikan kenyamanan kepada pengunjung dan mengutamakan kepuasan pengunjung baik dari segi pelayanan maupun dari jasa. Jadi di sini jelas sekali visi dan misi dari pelayanan hotel kami, yaitu memberikan kepuasan dari segi kenyamanan, dari segi fasilitas maupun jasa yang diberikan kepada hotel kami. Produk di sini ya. Lanjutkan. Oke, untuk hotel Nur Piwik Hotel ini ya, ada beberapa produk di dalamnya. Pertama itu ada untuk produk sendiri ya, ada beberapa fasilitas seperti restoran, lobby, terus spa, terus ada free wifi, ada juga apa sih yang terjemput buat para pengunjung seperti itu. Terus kami jelaskan ya untuk kamar sendiri. Untuk kamar di sini seluruhnya ada 20 kamar. Terus masing-masing kamar itu ada beberapa fasilitas seperti terus di AC, terus kunci elektronik, telepon, hair dryer, TV dan sebagainya. Ada kamar mandi di fasilitas, ada showernya juga, peralatan mandi sabun seperti itu ini ada ya. Lanjut. Untuk produk kamar sendiri ada beberapa tipe di sini ya. Terus ada tiga tipe. Pertama tuh ada kamar standar. Untuk kamar ini paling murah untuk para yang budgetnya agak tipis-tipis seperti itu. Bisa ngambil kamar standar
cara umumnya itu apa sih paling murah rasa tulisannya. Ada fasilitas di dalamnya, ada TV, terus kamar mandi, meja, sabun, dan manajer rumah sakit nyari kayak gitu. Untuk tipe yang kedua ada kamar deluxe ya. Untuk kamar ini ada kelebihan sedikit dari apa? Dari kamar standar sendiri ada beberapa kelebihan. Nah, untuk kamar tipe deluxe sendiri ini kamarnya apa? Menjorok, apa sih? Ada pemandangan tersendiri seperti itu, beda sama kamar yang standar seperti itu. Ini kamarnya langsung ke lihat ke pemandangan, jadi ada kayak apa namanya? View. Ya seperti itulah. Ya hari ini seperti itu. Terus ada yang tipe yang ketiga untuk kamar, ada kamar super yang untuk kamar super yang itu kamar yang agak mahalan ya. Oh, di antara dia antara kamar deluxe dan standar. Kamar ini difasilitasi ada fasilitas yang lebih baik. Ada tempat duduknya yang agak gede, terpisah. Terus ruangannya juga agak lebih besar dari kamar-kamar deluxe dan standar. Selanjutnya sudah. Untuk produk hotel sendiri ada lagi ya untuk spa. Untuk para pengunjung bisa di sana bisa apa sih namanya? Ya untuk memanjakan diri buat spa biar relax seperti itulah. Bisa berkunjung di sini, bisa apa sih leha-leha kayak gitu ya, santai seperti itu di spa ini. Kadang-kadang gitu. Ya. Nah, terus ada produk lain seperti after nanti ini buat nyantai ya, buat ngobrol-ngobrol kayak gitu di ruangan sedikit terbuka, terus ada pemandangannya yang sedikit lebih indah. Nah di antara apa namanya? Untuk after nanti sendiri kalau buat yang sapi-sapi bisa lah itu sapi-sapi ya di tempat mejanya. Iya kalau yang rumpi-rumpi kayak gitu bisa ada. Menghabiskan waktu. Terus ada apa? Pasti untuk program ini sendiri ada restoran bisa buat makan. Terus ada resepsionis. Terus ada ruang lobby biasanya kalau ruang lobby itu buat apa? Yang rapat-rapat. Kayak atau nggak menunggu teman-teman siapa bisa di sana di lobby ya. Terus untuk wifi gratis lah. Jarang di Indonesia. Boleh di situ. Terus untuk parkir, parkir juga gratis ya. Jadi pelayanannya dimaksimalkan sepas mungkin seperti itu. Terus ada transportasi untuk antar jemput gratis juga. Untuk antar jemput bisa mau ke Lembang gitu, terus mau ke Ciwidey atau mau ke Tangkuban Perahu, kita bisa memfasilitas itu sampai ke sana gitu Pi. Bisa asal masih di daerah Bandung seperti itu ya. Di Bandung lah ya, boleh lah seperti itu. Bukan sama ibu lanjut sama ya, iya, sekali. Terima kasih. Dilanjutkan sama Nurul untuk untuk dokumentasi di Hotel Norwich Spa sendiri di daerah pemandangan alam pegunungan ditujukan pada orang yang lebih banyak berpergian, suka berkunjung ke tempat-tempat pegunungan untuk menikmati keindahan. Pria dan wanita, usia semua umur, bayi yang usia dari anak kecil sampai orang dewasa sampai orang tua juga bisa. Khusus wisatawan domestik dan internasional. Ini mana sih? Maksudnya, kalau ada wisatawan asing yang ingin berkunjung, bisa berkunjung ke hotel kami. Profesi untuk semua profesi, dari profesi yang rendah sampai semua profesi yang tinggi. Segmentasi psikografis yaitu para pengunjung sangat memperhatikan perubahan-perubahan harga dan fasilitas yang diberikan. Perilaku pengunjung pada musim liburan sangat berubah. Pada musim liburan mereka banyak
mereka pada musim liburan banyak para pelanggan yang membawa